Tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di akhir zaman sekarang ini banyak daripada umat-umat yang krisis iman, krisis keyakinan, lebih yakin dengan kerjaannya, lebih yakin dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh teman-temannya, tidak yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul lam yusdan yusibana illa ma kataballahu lana." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, sesungguhnya tidak akan menimpa kepada kalian kecuali telah aku tetapkan untuk mendapatkan musibah tersebut. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, mau di mana saja tidak akan bisa mengelak dari musibah tersebut.